memang seperti biasa jalan punya ya, jalan ini untuk iya diutami saya bajak lagi penghormatan dari masing-masing peserta orangnya sini ada orangnya sini pengantin baru ini yang kemarin enggak diundang-undang kita orang undang-undang udah langka wartawan udah kesejuin tok ada Mas Atik dada bajak maning kembali kami ingatkan dan subscribe tambah yang di kawasan alun-alun ya. Mohon untuk tidak menggantung industri 4.0 dan semangat nasionalisme dan berwawasan lingkungan. Pada acara kali ini mengusung tema unggul, berprestasi dan berbineka tunggal ika. Ya, paling depan Pas Kibra sudah melintas di depan panggung kehormatan. Di belakangnya adalah Pulau Ngawak. Iya. Ada penari. Satu di Buaru memiliki satu eskul yang terbaru, yakni ekstra kurikuler di bidang kewirausahaan. Memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk mendalami dunia kewirausahaan. Untuk lebih sukses masa depan sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan. Terima kasih adik-adik. Terima kasih atas partisipasinya. Silakan. Iya. Lengkap sekali ada barisan PKS mengelola pasukan tadi kemudian pemerintah daerah, barisan dari kapital dan ramah kita. Kita pasti bersama kita kemudian barisan para leluhur bangsa. Dan tadi seperti yang ditampilkan penari melenggak legok terlihat mulus gerakannya. Kemudian ada tokoh pelayangan, para punakawan sebagai simbol rakyat biasa berbaris bersama masyarakat jelata. Selain pasukan Birika Sebalika, juga para petani. Iya, dan barongsai. Barongsai juga ditampilkan oleh SMK Negeri Bukuhwaru. Ya, silakan maju ke depan. Barongsainya maju. Barongsainya maju dulu. Maju terus. Maju, mendekat ke panggung. Maju, dekat ke panggung sini. Yuk, masuk ke utara. Ya, ini adalah penampilan baru. Itulah Indonesia Pro. Usaha luar biasa. Ini adalah ekstra kurikuler yang terbaru yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Dukuhwaru, memberikan kesempatan kepada para putra putri pelajar untuk belajar berwirausaha
agar telah lulus menjadi pengusaha yang sukses SMA Negeri 1 Dukuhwaru. Terima kasih, terima kasih. Selamat jalan, giat belajar agar mampu menjadi SDM yang unggul agar Indonesia lebih maju lagi. Kontingen 04 paling depan paskibra. Di belakangnya ada Mbak dan Kang Mas. Betul. Dan Selenteng. Calung dan Hadroh ini merupakan bagian dari seni budaya masyarakat Jawa Tengah. Dari SMK Negeri 2 Selawi ikut melestarikan budaya daerah. Terus masuk sini deh. Terus putar lagi. Mereka juga membawa hasil-hasil pertanian nih. Ada Calung, ada Pemakaran juga, Raja Muda Karana. Tim pecinta alam, terima kasih. Ya dari basket. Sini. Basket, terima kasih. Pak, ya Allah Pak, ini inputan juga cukup naik. Karena apa? Mau bertahan berapa hari? Bertahan berapa hari lagi? Ya Allah, semangat ya. Jangan kan biar garangnya nggak naik ya. Ya hati-hati, umur panjang, umur panjang. Iya. Iya, ini ada pakai Mary. Iya, ini kumpulannya olahraga dan seni di sekolahnya. Lingkungannya hijau, spiritualnya terjaga, kewirausahaannya terbangun. Ayo salaman dengan tamu undangan. Iya, silakan Mary salaman sekalian. Adik-adik saya ini saya baru lulus tahun kemarin. Terima kasih. SMA Negeri 2 Selawi ini dicanangkan sebagai sekolah adiwiyata oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Sekolah adiwiyata ini adalah sekolah yang peduli lingkungan dan sekolah ramah anak, yaitu sekolah yang mengembangkan toleransi, mengembangkan rasa saling asah, asih dan asuh, tolong menolong, peduli dan empati terhadap sesama. Ya, pasukan paskibranya melintas di depan panggung kehormatan. Ini paskibra yang punya semangat juang untuk mewujudkan Indonesia maju. Penghormatan baru saja dilaksanakan. Thank you.
tampilan yang sangat memukau. Terima kasih. Bung Dewe, Bung Dewe. Iya. Ini di dalam barisan SMA Negeri 2 Selawi juga ada barisan Papua. Karena SMA Negeri 2 Selawi menjaga penuh kesatuan dan keutuhan NKRI. Tepuk tangan. Iya. Iya, Papua tetap Indonesia dan selamanya Indonesia. Iya, ada Papua sudah hadir di depan panggung kehormatan. Meramaikan karnaval peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70. Nih, kendaraan yang batin tegang. Membuang sampah di sebarang tempat. Sebagai SDM unggul, tidak membuang sampah di sebarang tempat. Terima kasih, terima kasih. Selamat jalan. Ya, monggo. Mungkin bisa pinara dulu. Di samping saya ada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Selawi. Apa yang disampaikan Ibu pada karnaval di tahun 2019 ini? Karnaval di SMA Negeri karnaval di tahun ini SMA Negeri 2 Selawi mengusung tema cinta budaya bangsa dan karakter bangsa, menguatkan karakter siswa untuk mewujudkan SDM yang unggul dan Indonesia yang maju. SMA Negeri 2 Selawi ada 22 kegiatan ekstra untuk mengembangkan dan menggali talenta potensi dan talenta potensi talenta siswa, sehingga ke depan anak-anak akan menjadi manusia-manusia orang-orang Indonesia ya. Terima kasih Ibu. Selamat. Ya, demikian tadi sedikit komentar dari Kepala SMA Negeri 2 Selawi yang telah memberikan komentarnya di kegiatan Karnaval di tahun 2019 ini. Kita akan saksikan terus kegiatan Karnaval di Kabupaten Tegal ini sampai nanti selesai. Thank you.
Jalan-jalan mas, jalan mas. Jalan-jalan. Baru-baru, hebat, luar biasa. Semoga ada.